Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi malana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi pada pagi ini. Allah Ta'ala dengan rahmat dia masih lagi memberi usia pada kita, dan marilah kita belajar untuk bersyukur tentang segala nikmat Allah. Yang pastinya satu hari nanti kita akan dipanggil pulang dan dihitung atas segala amal perbuatan yang kita buat atas muka bumi. Dan syukurlah antara perbuatan yang kita sedang buat pagi ini, kita duduk dalam majlis yang baik. Pastinya kebaikan ini atas rahmat dan keizinan Allah. Dan sebagai hamba yang mendapat keizinan, wajib pula dia melahirkan rasa syukur, supaya ditambah nikmat dapat datang belajar, ditambah lagi nikmat dapat faham agama, ditambah nikmat lagi dapat amal, ditambah nikmat lagi dapat buat bekal. Itu yang kita kejar patutnya atas muka bumi. Okey, pagi ini baca Ayuhal Walad. Betul. Nasihat yang ke-14. Betul. Okey. Ha? 15. 14 kan? 14. Ha. Sambung 6 bentuk tipu daya manusia. Ah, itu dah. Itu dah bagi ke belum? 6 bentuk tipu daya. Belum. Saya sambung yang tu. Dah ada cerita dah. Ha? 6 tipu daya. Dah ada cerita. Dah tulis. Yahya bin Mu'az eh? Ha? Ayolah. Dah tulis kan? Dah. Okey. Kita juga baca lah. Wasiat. Itu eh? Wasiat Imam Ash-Shibli rahimahullah ta'ala. Imam Ash-Shibli ni, dia ni kalau ikut sirah ni, dulu tak kata dia lahir 247 Hijrah ke, itulah. Dia hidup ni, dia hidup sebelum zaman Imam Ghazali. Imam Ghazali ni, dia hidup sekitar 500 Hijrah. Jadi Imam Ghazali, dia ni Imam Ash-Shibli ni ulama. Jadi Imam Ghazali ambil perkataan dia lah, masuk dalam kitab dia. Adalah dihikayatkan, diceritakan bahawa Imam Ash-Shibli rahimahullah ta'ala telah berkhidmat kepada 400 orang guru. Rasyat umpah tu guru berkhidmat. Lama mengaji ni, berkhidmat lagi. Bukan saja belajar, dia berkhidmat. Dan beliau juga berkata, aku telah membaca 4,000 hadis. Ni rajin mengaji ni, baca 4,000 hadis ulama ni. 4,000 hadis. Kemudian aku pilih daripada bilangan itu sebuah hadis yang benar-benar aku amalkan, dan aku tinggalkan yang lain daripadanya. Kerana aku telah memerhatikan hadis yang aku pilih ini, dan aku telah mendapati di dalamnya ada keselamatanku dan kesejahteraanku, dan telah terkandung dalamnya ilmu awalin. Ilmu awalin, ilmu orang dahulu, dan ilmu akhirin, ilmu orang yang kemudian. Maka aku berasa cukup dengan berpegang teguh dengannya. Dia kata ni, dia cerita dia dah baca 4,000 hadis. Dalam pada tu dipilih satu hadis. Yang dalam ni ada keselamatan, ada kesejahteraan, dan orang dulu pun dah amal, orang sekarang pun dah amal hadis ni. Hadis itu ialah sebuah hadis yang pernah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang sahabatnya, dan hadis itu berbunyi, "I'mal lidunya biqadri maqamika fiha wa amal lakhiratika biqadri baqaika fiha wa amal lillahi biqadri hajatika ilaih wa amal linnar biqadri sabrika 'alaiha." Tu dia punya hadis yang dia kata dia dah baca 4,000 tu. Dia tengok ini yang dia kata yang paling banyak, paling elok untuk diamalkan dan diperpegang kepada ni.
Apa makna dia? Bekerjalah untuk duniamu sekadar mana engkau akan tinggal di dalamnya. Maknanya dia beritahu ni apa? Engkau tinggal dalam ni sementara, janganlah kerja setengah mati. Ha, itulah kalau bahasa kita. Sementara je dunia ni. Sementara mana? Sementara yang tak tahu apa. Mungkin pendek daripada apa yang kita jangka. Janganlah kerja setengah mati. Itu maksud dia. Sekadar mana engkau tinggal di dalamnya? Yang kita tak tahu berapa lama kita tinggal. Tapi yang pasti, kita tinggal sementara. Kalau kita pergi tempat sementara, takkan nak bawa semua benda. Macam kita pergi Mekah, pergi mana kan? Takkan nak bawa baju sampai 5-6 bulan ni baju? Tak mungkin. Bagi kita kata sementara je nak balik lah. Sama macam kita pergi tempat lain. Pergi buat haji, pergi Arafah, pergi wukuf. Duduk dekat Mina tu sekejap je. Duduk dekat apa mabit dekat Mina 3 hari. Nanti wukuf kat Arafah, berapa jam je. Balik. Tak adalah kita bawa barang-barang banyak. Kenapa? Kita yakin itu sementara. Tak ada orang duduk sampai setahun wukuf tu, tak ada. Dia dah habis tu, malam tu geraklah dia pergi ke Muzdalifah. Sama juga macam kita duduk kat dunia. Kita yakin sementara, yakin. Bila yakin, tak payah nak kerja setengah mati. Gitulah lebih kurang. Satu. Dan lagi satu, pastikan kerja itu mestilah menjadi ibadah. Tu ulama ada tulis. Saya rasa dia dah cerita dulu ni. Ada 5 syarat kan? Ingat tak 5 syarat tu? 5 syarat dikatakan kerja itu menjadi ibadah. Ingat tak dulu saya dah cakap lah. Ingat kita ingat. Atau tak cakap lagi. Dia tulis dekat ringkas dia. Rasa-rasa dah cakap lah. Tulis balik. Kalau tak tahu tulis balik. Jangan cari Amir tak jumpa lah. Kalau tak pernah rasa sekali cakap, tak ingat, memang ada. Tapi tak baca. Tu tak ingat. Ini. Ini nak pastikan kerja tu jadi ibadah. Ini. Satu, niat. Kerana Allah. Apa maksud niat kerana Allah? Okey. Orang tanya kita, kenapa nak kerja? Kalau kita kata tanggung keluarga, ni niat kerana Allah ni. Kalau kita kata kita bujang, kita tanggung diri kita, ni niat kerana Allah. Jangan niat kerana lain. Jangan niat kerana nak pakai mewah. Jangan niat kerana gitu, nak mewah memang tak. Jangan. Niat kita ada keluarga, kita kena beri nafkah, kita nak tolong suami kita ke apa ke, niat kena tu. Niat. Kena pasal niat yang betul. Ini nombor satu. Ini pangkal dia, kena pasal niat yang betul. Kalau takut niat salah, tiap-tiap kali keluar rumah, niat. Aku kerja ni kerana Allah. Niat. Beri pasal niat. Betul-betul niat. Niat. Nombor dua. Kerja yang dibuat tidak haram. Maksud dia, kalau dia kerja benda haram, tapi dia kata, aku niatkan Allah pun tak boleh. Tak boleh? Macam ramai orang cakap lah. Betul tak? Ni ramai orang cakap ni. Dia kerja tempat judi. Dia kerja tempat-tempat tak baik. Dia jadi kerja-kerja layan orang lelaki dekat kelab-kelab malam. Dia kata, aku nak tanggung keluarga aku. Aku ni akan aku kerja diikhlaskan Allah. Tak boleh. Sebab kerja tu tak boleh buat. Niat dikarenakan Allah pun tak diterima sebagai ibadah. Kenapa? Kerja tu haram. Kerja tu haram. Tak boleh. Dia kerja kilang arak, tak boleh. Dia bawa lori arak, tak boleh. Dia kerja syarikat-syarikat, kewangan-kewangan yang berurusan dengan riba, tak boleh.
Dia kata aku nak tanggung keluarga aku, tak boleh. Ah. Tetap tak boleh. Kena usaha cari kerja lain. Kenapa? Benda tu, perbuatan tu adalah haram. Tak boleh niat ni pasal kerana Allah, dia boleh buat macam-macam. Tak boleh. Ni ramai orang tak faham ni. Dia kata dia bukan mencuri. Mencuri memang berdosa. Kerja tempat haram pun berdosa. Ah, dia ingat kerja tempat haram ni tak berdosa. Macam-macam orang buat ni. Macam-macam orang buat. Dia tak faham. Kenapa? Dia tak faham. Dia kalau benda tu tak boleh, niat kerana Allah pun tak boleh. Sebab benda tu Allah tak bagi. Mana boleh diat kepada dia. Benda tu dia larang, diingatkan Allah. Tak boleh lah gitu. Ah, tu yang kita nak kena faham ni. Eh? Ramai, sekarang dah kurang lah. Dulu saya ingat dulu, saya tunggu SPM. Saya kerja kilang SPM. Saya ingat dulu lah. Jalan Fos. Sekarang kilang tu dah pindah lah. Dah lama tak ada dah. Ni sebelah ni MBL. Syarikat. Yang arak lah. Eh? Tapi diorang ni kongsi satu kantin dengan syarikat Orient FN ni, satu kantin. Jadi bila waktu rehat, diorang ni ada uniform. Kita nampak lah kawan-kawan daripada MBL ni datang makan rehat. Jadi kita nampak kadang-kadang ramai ni orang-orang Islam lah, orang Melayu Islam ni. Ah, tu ada lah yang kenal. Lepas tu kadang kita cakap lah, kenapa kau kerja sana, kau kerja belah sini. Ini kilang air Orient, kan? Tak ada kilang arak, kenapa kau kerja sana? Eh, tak apa, aku niat aku baik, nak tanggung keluarga. Tak boleh. Tak boleh. Ah, ha, tu kadang kita tak faham ni. Ini syaitan, iblis, dia beri kita fatwa tau. Dia kata boleh, janji kau tak mencuri. Ah, ha, tu dia kata gitu. Ni yang ramai orang kerja-kerja tempat-tempat yang tak baik ni. Ah, ha, tak boleh, tetap tak boleh lah. Ah, ha, tak boleh. Ah, ha. Okey. Nombor tiga. Mula pastikan kerja ni tak haram. Perlaksanaan kerja ikut syariat. Ini syarat ni. Ha. Kalau dia kerja tu dah betul, dia jual buah katalah, tu jalan. Atau dia jual, dia buat kedai makan ke apa benda ke, dia meniaga barang-barang yang tak haram pun yang harus boleh jual beli, tapi dia tipu. Cara dia tipu. Eh? Ha, bila cara tipu, dia tak jadi ibadah. Atau dia kerja makan gaji yang macam ni. Tapi pelaksanaan kerja dia tak ikut syariat. Apa dia? Dia tipu klaim. Dia suruh orang punch cardkan dia. Tahu punch card? Dia lambat. Dah lambat, dia tipu bos lagi. Jadi tak ikut syariat. Eh, dia pergi side naik motor, dia klaim naik kereta. Ah, dia tipu MC, apa lagi nak cakap? Dia curi tulang. Dia curi pensil pejabat. Ah, tulang pun curi, pensil pun curi. Habis siapa eh? Tu ada orang kata kan, pening lah saya. Anak saya tadika si hilang pensil dia kata. Puas saya ambil pensil kat pejabat dia kata. Kelakar dengar eh. Betul eh? Puas saya ambil pensil kat pejabat. Dia hilangkan lagi. Memang orang curi pensil anak dia. Dia curi pensil kerajaan. Dululah saya tengok. Ada tulis hak kerajaan Malaysia. Dululah. Sekarang tulis lagi. Tak ada kan? Sekarang orang tak pakai pensil lah. Ah, mungkin. Ada. Ada keluar pensil lagi. Tak ada tulis hak kerajaan Malaysia. Tak ada. Dulu ada tulis kerajaan Malaysia. Nampak kawan kat sekolah pakai hak kerajaan Malaysia. Nampak sangat hak kerajaan Malaysia ni. Mak dia ambil pejabat. Jadi kalau kerja itu dia tak ikut syariat. Dia tak ikut syariat tau. Bila tak ikut syariat, nanti Allah tak nilai 8 jam tu, Allah tak bagi pahala. Kenapa? Dia tak dipanggil sebagai ibadah. Ah, ha, dia tak panggil sebagai ibadah. Ah, ha, sebab tu pastikan kalau kita ada hal nak balik rumah ke, kita kena minta izin kita punya superior lah. Paling kurang superior kita lah. Ha, dah cakap dengan dia terang. Anak sakit bos. Nak kena balik kejap ni. Ha, cakap terang-terang. Jangan kata anak sakit. Sekali jumpa Kak Aimal tengah beli tudung. Ah, ha. Tengah cek tengok offer tudung. Offer tudung nari habis.
Cakap anak sakit. Besok Allah sakitkan anak betul-betul pun tahu. Ha. Ni ambil orang tak ikut syarikat ni. Kadang-kadang gaji dia tu tak halal tau. Mungkin 60% dia halal. 40% dia tak halal. Digunakan email pejabat, dijual barang MLM, digunakan email pejabat. Digunakan internet pejabat. Ah. Untuk shopping online pun ada juga. Ramai orang buat. Dia tak ikut syariat. Maknanya syariat pejabat kata tak boleh buat, tak boleh buat. Jadi dikatakan pelaksanaan. Mesti ikut syariat. Kalau tidak, tak ada. Empat natijah atau hasil mesti baik. Maknanya dapat gaji tu, kalau makan gaji lah, mesti salur pada benda baik. Tak boleh ada pembaliran, tak boleh buat beli benda-benda yang tak masuk akal. Tak boleh pergi benda-benda yang tak baik, tak boleh lah. Kalau tidak, dia tak jadi ibadah. Okey, nombor lima, tidak meninggalkan perkara fardu. Perkara yang wajib lah. Sebab tu kalau kerja, tak boleh solat, usahlah cari kerja lain. Kalau kerja, tak dibenarkan solat lah. Lalu je kalau jabatan kerajaan ni, tak timbul. Cuma jangan ambil kesempatan. Jangan ambil kesempatan. Jangan pukul 9 kita keluar, solat duha, pukul 10 pun naik atas balik. Jangan ambil kesempatan gini. Bos nak marah sebab salah. Sebab semayang. Tapi kita dibayar itu bukan untuk pergi semayang. Untuk kerja. Kalau kita balik lambat pergi site ke, kita sampai OP dah pukul 2 lebih, boleh lagi semayang. Sebab waktu tadi waktu rehat, kerja-kerja. Boleh cerita dengan bos. Bos rehat kerja bos. Tadi tak sempat rehat lah. Tadi kat site. Sebab tu bos faham lah. Pergi dah makan, tak apa. Jadi tak ada masalah apa-apa. Tapi jangan ambil kesempatan. Kita diberi waktu semayang, 1-2 tu, kita pun bukan kerja luar. Kita boleh semayang. Kita berbual. Kita duduk berbual kat atas, makan dekat atas, berbual sampai pukul 2. Pukul 3 kita turun. Semayang duhur. Ini salah tau. Sebenarnya kalau ikut etika, ini salah. Sebab apa? Kita dah diberi masa untuk semayang, semayanglah. Beri kita makan, makanlah. Kecuali kalau waktu tu kita buat kerja. Ini pukul 3 kita turun. Kadang-kadang pukul 4 suku turun. 4 suku turun. Lama tu. Nak buka tudung, nak buang makeup, nak gitu gini. 4:30 baru nak semayang zuhur. Tunggu pula. 4:45. Nak semayang asar. 4:45 semayang asar. 5 lebih naik pajkat balik. Wajar ke? Tak wajar tau. Tak wajar. Tapi kita gunakan alasan semayang. Nampak. Bos nak marah sebab salah. Dia semayang duhur tak aku nak larang. Nampak. Tapi pukul 1 boleh semayang. Boleh semayang. Kenapa tak pergi semayang? Makan. Mana ada sejam makan? Ni tak ikut syariat. Tak ikut syariat tau. Abang yang buat macam tu. Tahu tak gaji dia yang ujung-ujung, pukul 4, pukul 5 tu. Dia tak ada gaji tu. Kalau ikut boleh potong gaji je. Datang lambat hari-hari pukul 9 datang. 9:30 datang. Pukul 9 datang. 9:30 datang. Sampai bos nak tegur pun susah. Dah larat nak tegur dah. Tahu tak gaji dia kalau dia masuk kerja 8:30, 9:30 tu gaji dia tu tak boleh pakai tu. Patut dia kena potong gaji dia. Kenapa? Dia tak ikut syariat. Kalau kita jenis datang lambat, kita selalu ada hal, kita kalau malam-malam, kita kalau bos suruh buat kerja, kita kena buat lah. Mungkin kita boleh ganti-ganti waktu yang kita culas tu. Kadang-kadang Allah takdirkan kita di malam-malam pun kena buat kerja. Allah sayang kita, dia nak kita ganti benda-benda yang kita ambil cakap tak baik. Sebelum kita mati. Kadang-kadang dia takdirkan gitu. Lepas tu kalau tak hati-hati, nanti gaji tu jadi haram. Mungkin gaji tu RM5,000, mungkin RM1,000 ni haram setiap bulan. Sebab tu lah tadi. Sebab tu lah. Pergi ngulas ada, begitu begini. Kadang-kadang benda tu tak perlu. Saya selalu nampak yang selalu pengalaman saya dah dulu.
dia kerja dia tak optimum tau. Dulu saya jaga optik kan, saya kerja swasta dulu lah, on call optik. Tidur ni dua handphone ni, 019 07. 019 nombor pejabat. Ini nombor kontrak yang pejabat kami ambil kontrak ni, dia bagi satu nombor, kena pakai lah dua handphone. Dia kena dia call satu, dia call dua, dia call tiga, dia call tak angkat, dia denda RM20,000. Tak kira pukul berapa. Ah, lepas tu saya jaga fiber tengah malam ke, lepas subuh ke, sebelum subuh ke. Ah, tiga kali call mesti angkat. Kalau tak angkat, dia rekod dalam dalam control room. Okey, when contractor tidak respon, ah, dia denda tau. Dia dalam clause dia, dia boleh denda kita. Lepas tu bila dia di call, kita angkat sejam, kita mesti ada kat site. Tak kira jalan jam ke apa ke. Ah, saya jaga setahun eh, saya cakap dengan bos lah, cara orang lain lah, saya tak larat lah. Siang dia pergi kerja lagi, ada meeting lagi, malam pula tak boleh tidur lah. Control room tu sampai kenal kita, bang sorry lah bang, pukul 3 ni bang fiber putus lah bang. Allah hai, dia pun sampai kesian dengan kita tau. Kalau kita dah balik pukul 5, bang bila ni nak putus bang, Allah hai. Satu jam kena sampai site tu. Kadang-kadang kita tim yang suat saman yang banyak ni tau orang. Mana tak saman, langgar lah pembiaran nak cepat, gitu-gitu-gitu. Tu dia katakan respon tu. Terpaksa buat lah. Sebab apa? Ini kerja kita. Ini kerja kita. Buat apa kena pening lah. Alah buat 2 tahun, 3 tahun dia tak ambil kontrak tu. Satu harga rendah, lagi tu pekerja tak larang nak buat. Betul-betul. Sebab tu kalau kita kerja ni, kita pastikan perasaan kita betul, dan jangan tinggal benda fardu. Jangan tinggal solat. Kalau kita meeting dengan bos-bos besar, besar mana pun, kalau di meeting, katakanlah di meeting mula pukul 3, kita tengok pukul 4, 4.45 dah azan, kita tengok tak berhenti, patutnya berhenti dah waktu pejabat pukul 5, tak berhenti, 6 tak berhenti, 6.30 tak berhenti, kita cakap, bos, ni asal nak habis ni bos. Kita kena stop kejap lah semasa. Jangan takut. Cakap dengan baik lah. Bos, kita berhenti je lah. Semasa ke apa ke. 6.30 ni. Kalau bos kata, nanti. Ada benda cakap lagi. 6.45 tak berhenti. Pukul 7 tak berhenti. 7.20 dah maghrib. Pukul 6.45 tu kita keluar. Kita kena pergi semayang. Dia, orang lain tak nak semayang, itu bukan urusan kita. Tapi kita mesti boleh cakap, bos, ni nasar bos, kita berhenti sekejap lah. Saya rasa dia tak marah. Dan saya pernah buat, tak pernah pun kena marah. Jangan malu lah. Kata VIP ada ke tak? Kita bukan nak kacau majlis. Kita nak minta, kita berhenti kejap, solat sah. Kenapa? Kalau kita meninggalkan benda yang fardu, hari itu, pekerjaan kita ni, Allah tak nilai sebagai pahala. Ramai orang tak semayang sebab meeting ni. Saya tahu lah kawan saya cerita. VIP masuk, nak berhenti pun terus bersalah. Ada yang kata main golf dengan VIP, nak berhenti sebab Zohor pun bersalah. Allah teruk sangat. Salat je lah, betul tak? Berhenti salat lah. Kalau kita meeting, kita nak buang air kecil, boleh keluar tak? Takkan nak kecil kat sini, betul? Mesti boleh keluar. Kalau kita rasa meeting ni dilanggar waktu solat ni, kita sebelum meeting, kita ambil wuduk siap. Ambil wuduk. Sebab yang lama ni ambil wuduk. Solat lah. Kalau malam nak turun tingkat 5, pergi ke tempat wuduk ni, solat . Dia tak marah lah. Saya tak tahulah, selama ni saya tengok tak ada siapa yang marah pun. Dia marah lah. Betul? Kita dah pegang. Allahu Akbar, Allah yang besar, bukan dia besar. Dia pun tak marah pun sebenarnya. Cuma mungkin dia malu tak semayang tu je. Sebenarnya pengalaman saya lah. Even kadang-kadang yang chair the meeting ni non-Muslim. Kan? Bos-bos semua non-Muslim. Saya pernah kerja company. Yang 20% ni orang Islam. Dia orang kalau dia kita buat kerja dengan elok, dia respect kita. Dia tanya kita, you all kena semayang kan? Sambil kata gitu. Dia pula yang cakap. Budak-budak diam you all kena semayang Okey lah, kita stop lah meeting. You all semayang lah. Mananya perlu bersambung, saya akan panggil. Tak perlu, you boleh balik. Sampai begitu kan?
Hari Jumaat dulu lunch time dia jalan dekat opil. Ni kawan-kawan yang putih-putih sembahyang Jumaat ni. Kenapa you tak lagi sembahyang? Ini hari Jumaat kan? Orang bukan Islam cakap tau, tak malu ke? Itu budak putih sembahyang dulu kan kita dulu, cabut, tak nak ada opis. Kenapa? Bos tu pergi sembahyang. Bos bukan Islam tu pergi sembahyang. Tak malu ke kau cakap? Untunglah bos bukan sembahyang. Jangan tinggal benda fardu. Jangan pakai uniform yang tak tutup aurat. Itu benda fardu tu tak aurat. Baju korporat jangan ketat. Baju korporat jangan dengan pendek orang perempuan. Baju korporat jangan ada cutting. Gini. Baju korporat ni tempah ke beli ikut saiz Tempah ukur badan. Masa ukur badan tu cakap dengan dia, "Kak, saya punya ni lebar-lebar sikit. Besar-besar sikit. Boleh kan dia buat kan?" Boleh lah. Saya dulu saya kerja satu konsultan. Dia buat ukur perak jenilah. Dia panggil tukang ukur datang pejabat. Masa tu saya head ketua unit lah. Project department. Project coordinator. Dia panggil, bos tu panggil ukur. Dia kata, "Bang, ni Syekh ni buat lengan panjang, buat macam baju Raihan." Dia kata gitu. Saya tak minta pun. Sebab dia faham. Saya datang kerja pakai baju Raihan kat pejabat. Kalau pergi site memang lah pakai macam ni. Ni buat baju Raihan, buat collar Tanyalah dia nak butang macam mana, tanya. Bos ni faham. Memang macam inilah, ada nama, ada logo company sama juga. Kita tak minta pun, tapi dia kata gitu. Kita kalau tak cakap pun, kita nak tanya boleh buat tak? Sebab mungkin dia punya quotation dengan pendek, kan? Kau nak dengan panjang, kita bayarlah berapa. Tak apalah kalau dia tinggi. Kata lakap tu kata, kalau nak lebar sikit, dia kata, kita bajet kita, tender kita selain RM60. Kalau nak lebih sikit ni, awak bayar lebih sikit boleh, RM20. Tak apa bayar RM20, demi syariat, betul? Jangan pakai baju ketat-ketat. Nanti, fardu, tutup aurat ni fardu. Kalau dia bagi tudung korporat tergantung sini, cari tudung kala lain pakai. Kalau bos lagi panjang tudung kau, saya beli sini bos. Kenapa? Tudung tu pendek. Cakap lah. Apa yang takut sangat? Tak ada marah lah. Tapi pengalaman saya tak ada sama marah ni. Sebenarnya kita yang membina alasan. Kita bina alasan. Kalau kerja tu, uniform dia, nampak leher, boleh pakai sekup aja, jangan ambil bidang ni. Cakap dengan anak kita, jangan ambil bidang ni. Faham tak bidang apa dia kat ni? Tahu kan? Nampak leher. Pakai ni dengan pendek. Lepas tu seluar kena ketat. Seluar labuh sikit je dia pinggang. Kalau jalan tu nampak punggung. Betul? Jangan ambil bidang ni. Kenapa? Kita tak boleh tukar. Kecuali kita boleh tempah seluar besar sikit. Kenapa? Meninggalkannya fardu. Ni kerja nak tengok juga ni uniform ni. Tu minta dengan Allah tolonglah aku untuk taat Tuhan. Tolonglah aku untuk taat Tuhan. Jangan pakai Santa Claus punya kepala. Tahu, baju Santa Claus zaman Christmas. Ni tak boleh tau sebenarnya. Pejabat-pejabat swasta banyak nak buat. Dapat ini saya tak tahulah. Padahalnya dalam pejabat tu 60 orang, seorang aja sambut Christmas. Tambut juga, pakai juga Santa Claus baju lah, pakai janggut. Allah, macam-macam rupa lah keluar. Nampak dia tak boleh tu, tak boleh lah. Habis cerita. Kita tak peka Tak peka. Sebab tu peranan kita dalam jabatan ni, kita kena tunjuk pada bos kita, "I'm trying to be a good Muslim." Bukan kita kata kita baik. Kita cuba nak jadi orang Islam yang baik. Jadi, bos, tolonglah saya. Tolonglah saya. Jangan suruh saya bagi rasuah. Jabat swasta ni kan, kadang-kadang dia bagi envelope. You bagi sama ni bos. Saya tak boleh bagi bos. Apa pasal? Ni sembahyang punya hal. Ni sembahyang punya hal. Okay, I respect you. Okay. Habis. Ada. Saya cerita ni lah. Saya dah alami. Semua ni saya tahu ni. Lepas tu kita kena tunjuk yang kita ni berusaha. Bukan kita kena baik. Tak. Kita berusaha dengan kepayahan ni nak jadi baik ni.
Ada dulu orang tanya, you pakai serban ni, you nak jadi, nak tunjuk you baik ke? Ada orang cakap macam ni masa tu. Ini pengalaman saya ni. Saya jawab macam tu je. Saya kata, saya bukan nak jadi baik. Saya bukan orang baik. Saya berusaha nak jadi baik. Ada juga dia cakap kita, habis you ingat saya pakai, tak pakai serban, saya tak baik. Saya tak cakap, you yang cakap. Bila saya cakap? Daripada start kita bincang ni, you dah cakap. Saya dah cakap tak buatan tu. Tak ada kan? Siapa cakap sekarang? You yang cakap, saya tak cakap. Saya tak pernah judge you apa-apa. You yang cakap, saya cakap. Bila saya cakap? Ah. Ada yang cakap itu. You ingat saya cakap serban, saya tak pernah baca doa. Bila saya cakap? Saya tak pernah petik ayat Quran. Bila saya cakap? Saya cakap. Tak adalah, tak. Jawab soalan saya. Bila saya cakap? Jawab soalan saya dulu, bos. Bila saya cakap? Dia diam. Ini pengalaman saya tahu. Ha, tak tahu apa benda yang diimas lah. Lepas tu kita kata kan, kita niat dalam hati eh, we try to be a good Muslim. We try our best tau. Bukan kita orang baik. Kita cuba nak jadi baik. Ha, jadi tunjuklah dengan jabatan kita, kita sedang cuba nak jadi baik. Supportlah kita sikit. Kalau kita baik, jabatan pun bagus. Betul tak? Kalau kita ngerung-ngerung, kita ngarut, kita mengulang-ngula, jabatan pun pening. Betul? Sebenarnya lah. Jadi, itu yang guna jabatan hantar motivasi lah apa benda. Ha. Bina semangat, bina ihsan, bina macam-macam. Supaya kita jadi pekerja baik. Tapi jangan tinggalkan benda fardu. Ha. Kalau solat, kalau pekerjaan tu sampai tinggal solat, cari kerja lain lah. Ha, atau masa interview tanya, boleh tak saya sembahyang waktu pejabat? Ha, tanya dulu, terutama pejabat-pejabat yang non-Muslim. Ada pejabat-pejabat yang non-Muslim tu, dulu adalah, adik saya pun pernah pergi interview, dia kata tak nak join lah. Dia kata, dia kata waktu pejabat sini tak ada surau, waktu pejabat, you tak boleh sembahyang. Ha, kecuali satu dua tu, you nak pergi mana, keluar, you keluarlah. Tapi dalam pejabat, tak ada tempat sembahyang. Ha, sebab adik kita pergi kopiah, dia cakap yang terang lah. Okey lah, kita pun setuju lah, tak payah bekerja, cari kerja lain, betul tak? Untung eh, boleh semayang lah. Macam ni lah, macam pejabat ni kan, ada surau besar. Ada kuliah lagi. Ada kawan-kawan kita yang kerja dengan non-Muslim kerana dia tak ada surau. Ha, dia semayang kat tangga kecemasan, hari-hari kat tangga kecemasan tu. Seorang-seorang semayang, tak ada surau. Adanya surau dia boleh capai dengan ni je. Dengan tangan. Macam semalam saya ngajar lah, kecil surau dia. Kalau semayang tu boleh masuk 8 orang je kot. Ha. Saya tanya kenapa surau kecil? Dulu dia kata, bos bagi tingkat 9. Satu floor besar. Tapi bila waktu semayang, bos tengok 5 orang, 3 orang. Dia ni non-Muslim, dia kata buat apa kita bagi besar-besar, you 5 orang yang semayang. Ustaz orang Islam 68 orang. Ha. Datang kuliah zuhur, malam 1, 2, 3, 4. 4 orang je datang. Satu setengah, 2 orang je. Kadang-kadang seorang je. Itu pun rakam audio kuliah. Ah, ha, dia duduk situ, kamera situ, saya sini. Bayangkan saya ngajar seorang. Ah, ha, saya ngajar seorang eh. Nampak orang audio kuliah tak tahu saya ngajar seorang. Angka 1.5, ngik, masuk seorang lagi. Ah, ha, 1.40 masuk. Ah, ha, tinggal 3. Tinggal 3, tidur seorang, tinggal 2. 10 budak hitam, tinggal 9. Gitulah. Tapi atas rasa ada beberapa orang yang sungguh-sungguh tu, saya datang juga. Ha, kalau nak ikut dan fikir ramai, memang tak datang. Tak ada orang. Memang tak ada orang. Tapi dia orang ada beberapa orang tu sungguh. Nak belajar, kita datang lah juga. Ha, kesian pula. Atas niat sungguh-sungguh, kita pun rasa sungguh. Kalau nak pergi, memang tak pergi. Jam lagi, apa lagi. Ha, begitulah. Begitu keadaannya. Sebab tu kita ni jangan tinggal benda fardu dalam kita bekerja, takut tidak dinilai sebagai ibadah. Takut tak dinilai sebagai ibadah. Kena ada rasa bimbang eh. Kalau buat benda-benda yang di luar kerja pejabat, tanya bos dulu lah. Kena minta izin lah. Eh, beritahu. Selalunya bos tak marah lah. Kalau kita boleh lebih kurang, dia pun boleh lebih kurang selalunya kan. Nah, dia tak marah. Cuma kalau dia tak percaya dengan kita, tu mungkin dia akan tanya macam-macam lah. Tapi kita ni jangan sampai tak percaya lah. Lepas tu saya cakap dulu saya ada bos yang sangat, sangat jaga staff dia. Jaga kebajikan pun jaga. Jaga dekat mana kau berada pun dia jaga. Pagi-pagi dia pergi, dia datang ofis eh.
Kita masuk dulu pukul 9. Masa tu dekat menara TR. Dia datang hampir tengok. Siapa tak ada lah. Ha, saya ni selalu saya berpagi saya ada. Saya perlu orang paling awal lah. Datang. Pukul 8 lebih saya sampai opis lah. Sebab saya takut jam. Datang. Ha, lepas tu dia panggil lah kita. Dia kata ni. Kau pergi department ni. Kau suruh dia orang print. Nombor-nombor ni dekat lokasi mana. Ha, dia suruh print tau. Saya tengok ni nombor bos aku. Superior lah. Ini nombor kawan sebelah ni. Kata bos, ni nombor department ni. Ha, yelah. So dia print. Lokasi dia kat mana. Kita punya handphone ni, kalau atas ni ada menara, menara Telekom, nanti dia boleh print, kita punya lokasi dekat sini. Kalau sebelah tu, bangunan bil rakyat tu, ada menara, dia akan print, kita ni berada dekat dengan lokasi tu lah. Tapi kalau orang lain tak boleh print lah. Ni macam, ha, kalau polis minta, dia orang print lah. Mahkamah minta, dia orang print lah. Ha, jadi, staff dalam ni, bolehlah buat. Mana-mana bawah besar ni. Dia print lah. Ha. Dia tengok lah kat mana dia orang ni. Lepas tu dia di-call. Yang best dia di-call. Dia call depan saya tau. Where are you now? Dia kata. Adalah kawan ni. Oh, dekat side bos. Side mana? Side mana dia kata? Subang attack. Ada apa? Ni dekat exchange. Ada ni data ni. Ada problem ni. Bila dia sampai dia kata. Saya bukan kat sini. Dan saya sampai dah lama. Pukul 9 tadi. Dia tengok print out. Aku tengok kau dekat jalan Haji Culan. Ha. 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 Kena bagi tu eh. Kawan saya ni. Dia punya bini. Dah pencen dah ni. Dia punya bini ada beauty kat Jalan Culan. Kadang-kadang dia tolong bini tu kat kedai sampai pukul 10. Saya tahu dah cerita dia. Akan dia kata kau tolong cover aku. Boleh cover. Tapi nak cover apa kalau bos dah print location handphone. Dan kau tinggalkan handphone kat ofis. Eh gila kau tinggalkan ofis dia kata. Habis aku orang kopi ada. Ha. Oi, dia buat macam tu tau. Sejak dia buat tu 3-4 kali, mana dia dapat tangkap, dia email kat HR, please proceed with warning letter. Ha. Ha, saya pernah dapat bos macam ni, 4 tahun. Waktu tu kami jadi pekerja yang sangat patuh dan sangat taat. Dia tengok tak ada je, dia call. Where are you now? Bos. Alamak bos, ni anak demam ni. Tapi cakap betul. Habis kat rumah lagi. Ha, kat rumah lagi apa? Nantilah, settlekan. Kau pergi settle anak kau dulu. Padahal dia bujang tu, tapi dia faham. Umur 40 lebih dia bujang, dia faham. Maksudnya umur saya 20-an lah. Dekat 30 umur tu. Awal 30-an. Engkau pergi settle dengan anak kau. Nanti kau tahu aku apa? 10 ke 11 kot. Okey bos. Ha, settle dulu lah. Umur anak kau sihat lah. Ha, dia baik. Memang sangat baik. Tapi kalau call, kata kat site, dia tengok. Ini kau kat Kajang ni? Ha, sudah. Ha, kena warning letter. Itu yang menyebabkan kami jaga sangat tu. Orang lain tak buat tau. Tapi dia buat. Ha, mungkin ada kebaikan lah dia buat tu. Eh? Dia nak tengok kita ni betul-betul taat pada pekerjaan kita. Ha, walaupun dia orang biasa je. Tapi dia tahu etika kerja ni. Dan dia sangat menghargai orang yang bekerja. Ha, dia bagus tu. Dia push untuk naik pangkat. No. Dia bentang dekat sampai dia jumpa bawah besar ni. Yang atas dia minta naikkan pangkat budak ni. Dia tunjuk bukti, dia tunjuk apa. Dia hantar pergi ambil exam. Dulu kita audit CIA, Certified Internal Auditor. Dia hantar kursus, dia kata kau dapat 80%, aku recommend kau nak makan. Dia buat betul. Ha, dia yang bagus tu. Lepas tu, ni kata ni, tidak meninggalkan perkara padu. Okey. Bekerjalah untuk duniamu sekadar mana engkau akan tinggal dalamnya. Maknanya, kita tinggal dalam dunia ni. Kita tinggal dalam dunia ni, dikatakan sementara. Dikatakan sementara. Bila sementara tu, maknanya kerja ni dengan amal ibadat ni, pastilah apa yang kita buat ni, pastikan dia jadi amal ibadat. Kenapa jadi ibadat? Sebab sementara je ni. Janganlah anggap dunia ni macam permanent. Tahu? Macam kalau kita kerja kontrak kan. Ada orang kontrak 6 bulan. Jadi kita kena bersedia lah kerja lain. Sebab tu kontrak ni mungkin dia terminate. Mungkin dia sambung. Macam umur kita lah. Besok mungkin terminate. Besok mungkin sambung. Kita bukan kontrak year to year ni. Kita kontrak second by second ni.
Ha, mungkin bulan depan nyawa kita disambung. Bagi ajal belum sampai. Mungkin nyawa bulan depan nyawa kita sambunglah. Ah. Ha. Dan orang kata panjat tengok. Tengok-tengok nama kita dah tak ada lah. Ha, tengok dalam Facebook dah meninggal lah. Ada orang beritahu dia dah meninggal. Dalam WhatsApp dia meninggal. Jadi kita janganlah kerja macam kita ni duduk permanent. Ada orang salah faham hadis tu. Yang Rasulullah kata, bekerjalah kamu seolah-olah kami hidup selamanya. Bukan makna hidup kekal. Maknanya urusan dunia ni boleh tangguh. Apa? Seolah-olah kau hidup selamanya. Jangan risau. Tahun depan target nak beli kereta ni. Tak dapat. Tak apa. Lagi satu cuba lagi. Tak dapat tak risau. Tak ada masalah. Kenapa? Urusan dunia ni boleh tangguh. Ah, eh? Beramallah kamu seolah-olah kamu mati besok. Maknanya mati ni memang mungkin datang besok. Tak boleh tangguh. Nak baca Quran hari ni, baca cepat. Jangan tangguh lagi. Nak sawat naik 500. Mula cepat. Jangan tangguh. Jangan kata bulan puasa nak mula. Tak ada. Kita dah pengalaman, kita dah tahu dah. Itu tipu daya je. Itu je kalimah kita je. Tak buat pun. Ah, kita mengaji lah, dengar lah. Kuliah-kuliah kata baca dah tabarakal ladzi eh. Supaya terhindar engkau dari kubur. Malam ni buat. Ambil tu. Jangan kata nantilah bulan depan lah, nantilah. Tak. Takkan buat lah. Kenapa? Seolah-olah kau mati besok. Kalau mati besok, malam ni, bila buatnya? Ha, jangan tangguh-tangguh. Kebaikan ni yang tangguh. Ha, nanti kita tu kacau nanti. Dan beramallah. Ha, tadi dia kata bekerja. Beramallah untuk akhiratmu terkadar mana engkau akan berada di sana. Ha, berapa lama kat sana? Dunia ni kita kata sementara. Kadang-kadang mudut je kata sementara. Tapi nampak macam nak hidup dalam ni tau. Mudut je kata sementara. Akhirat ni selama-lamanya. Ha, tapi perbuatan kita, watak kita macam tak selamanya. Tu dikatakan nanti di pada mahsyar nanti manusia ni dilihatkan, dinampakkan kehidupan dia daripada dia lahir sampai dia mati. Dan dia terkeluarlah dari mulut dia. Dia kata apa? Oh, hidup ni sepetang aje. Ah, nampak je sepetang je. Kejap je rupanya hidup ni, kata. Banding dengan kekal di akhirat ni. Ada yang kata hidup ni seluha aje, dia kata. Ah, ada yang kata hidup ni sepetang aje dekat padang mahsyar. Baru dia tahu. Bandingkan dengan berapa lama dia nak duduk akhirat. Berapa lama? Abadan abadah. Kekal. Dia tak ada hujung. Ha, tak ada hujung. Eh, dia tak ada mati lah. Hidup ni tak ada mati je. Cuma meninggal lah. Kita hidup, dia kata mati. Cuma ni meninggal. Tinggal apa? Tinggalkan dunia. Masuk barzah. Tinggalkan barzah. Masuk mahsyar. Ha, nanti lepas tu keputusan lah. Masuk syurga, masuk neraka. Ada orang masuk neraka, tak kekal. Ada orang kekal. Ha, tapi kalau masuk syurga, dia tak keluar balik. Masuk neraka, mungkin keluar balik. Kalau ada iman dan hati dia. Berapa lama? Tengoklah jahat berapa banyak orang dia buat. Ha, tu dia kata ni, engkau hidup dekat akhirat. Eh, dekat akhirat, apa? Berapa lama kau nak hidup? Memang kekal. Ini hanya sindiran ni tau. Ha, ini sindiran je ni. Yang kita tak faham. Jadi, bandingkanlah dunia yang sementara ini. Rasakanlah dunia ni sementara. Rasakan betul-betul. Fikir banyak kali, dunia ni sekejap. Aku, umur aku ni pun sekejap ni. Entah minggu depan mati pun tak tahu ni. Ha. Mungkin itu demam-demam pun mati lah. Demam ya, bukan sakit tenat pun. Mungkin. Ada kemungkinan. Jadi perlu bimbang lah. Perlu takut. Okey. Dalam kitab sebut, saya harap semua orang salin ni. Mungkin kita boleh ambil satu ni. Orang mukmin dia kata, hendaklah dia takut dalam dia bekerja ni semua ni. Dalam dia bekerja dan beramal, hendaklah dia takut kepada 6 perkara. Ha. Dia mestilah ada rasa takut pada 6 perkara. Ha. Pertama, takutlah dia kepada Allah. Apabila dia mencabut iman daripada dirinya, Allah boleh cabut iman kita pada diri kita
saat sakaratul maut. Allah boleh cabut iman pada diri kita saat sakaratul maut. Bimbang ni. Itu yang kita doa tu. Allah makhtim lana bi khusnil khatimah. Khatimah ni khatam. Penutup. Khusnul khatimah. Biar tutup tu dengan baik. Allah akan tutupkan nyawa kita ni dengan baik. Maknanya dengan iman lah. Iman yang kekal pada diri kita. Tapi usaha kita sekarang, Imam Ghazali kata, engkau nak mati. Imam Ghazali dia cerita kesimpulan macam ni. Ini nama dia, Husnul Khatimah. Ada juga yang mati, Su'ul Khatimah. Ini maknanya jahat, su'. Ini maknanya mati dalam keadaan yang jahat. Ini maknanya dia mati dalam keadaan yang baik. Imam Ghazali dia bagi formula. Dia kata kat sini, yang tentukan kat sini lah. Bagaimana kau hidup? Dia kata sini. Kalau dengarmu baik, dengar benda baik. Masa kat dunia dengar benda baik. Lihat benda baik. Buat benda baik. Dan segala-gala-gala ni semuanya benda-benda baik. Maka hasil daripada ni engkau akan mati baik. Dia buat pemilik itu je. Engkau akan mati dan mati engkau, nama dia Husnul Khatimah. Apabila dunia ni apa saja anggota engkau buat baik. Kaki pergi tempat baik. Pergi cari masjid, cari surau, cari tempat mengaji. Tangan buat benda baik. Apa-apa benda baik dengan tangan kena buat. Kaki pergi jalan tempat baik. Mata lihat benda baik. Jangan tengok di handphone, di laptop, benda-benda tak baik. Tengok benda-benda tak baik, nanti takut pergi sini. Dengar benda tak baik, takut pergi sini. Jalan tempat tak baik, takut pergi sini. Ini yang ngeri. Waktu sakaratul maut tu, syaitan datang bodoh-bondong. Tapi ada lagi telah kata, dia kata apa? Tinggalkan yang lain. Ni nak mati dah ni. Tinggalkan yang lain. Mari kita pergi kat dia. Kalau Allah tak tolong kita dengan rahmat dia, takut yang datang adalah ni. Tu dulu guru kata, orang nak mati ni. Ni kepala dia. Kalau dia baring ni tu, orang mati ni. Ini belah kanan dia. Ini belah kiri. Kalau dia mati dulu, guru kata, dia mati husnul khatimah, dia akan lihat malaikat maut ada kat sini. Na'udzubillah, kalau dia mati husnul khatimah, dia akan lihat malaikat maut kat sini. Belah kiri dia. Ini. Lepas tu formula dia kat sini, dia kata. Dia kata, engkau nak tahu ke akhirat, engkau bangkit dengan gembira adalah bila engkau mati dengan husnul khatimah. Engkau nak tahu engkau mati husnul khatimah bila engkau hidup dengan benda-benda baik. Sebab tu jadi orang yang warak. Tu orang warak ni dia hati-hati. Dia tak makan benda-benda yang syubhat, dia tak makan benda-benda yang haram. Nak beli makanan online-online ni nak kena pastikan tau. Kedai apa ni? Kita bukan nampak kedai apa kan? Kadang-kadang tulis-tulis kedai Islam, kadang-kadang owner dia bukan Islam. Yang hantar ni, orang-orang hantar tu je, deliver je. Dia kalau kira, kita ambil kat mana? Kan? Dia ambil je mana-mana yang dalam tulis tu dia ambil. Tu kadang-kadang saya pun tak faham. Orang tanya dekat JAKIM, kuih bulan jenama ni halal tak? Tak ada kuih lain nak makan je. Karipap makcik depan tu tak sedap ke? Pelik tu
Benda-benda yang own by non-Muslim tau. Betul? Kenapa yang kita sibuk nak makan? Tak tahu selera dia ni pelik-pelik ke? Eh? Ha. Sebab selera pelik-pelik ni kadang orang terpaksa buat resepi. Ha, kalau Muslim buat, tak apa. Tak kira bangsa apa lah, janji dia Muslim. Ha, tak kira bangsa apa. Ini kadang makan benda, Allah, ngeri lah tengok. Eh? Dah makan dah setahun, dah ramai orang, ha, baru kata benda tu, benda tu haram. Ah, ha, itu kau tanggung lah, kau tak cek, betul tak? Yang kelakar ni, owner kedai yang non-Muslim betul. Eh, ni halal punya, halal punya. Dia pula cakap halal. Yang kita orang kata, halal ke? Eh, dia kata halal. Eh, kita punya panduan dia. Ustaz kita dia, eh. Tok guru kita kata dia. Dia pun tak faham halal ni apa tau. Tanya dia halal apa? Itu halal lah. Halam alif lal kata. Dia pun tak faham. Allah, yang bengong kita pergi makan, eh. Bawa anak ramai nampak orang Islam, eh. Kadang nama tu dah nama terang-terang, eh. Kan? Dah nama bukan Islam, eh. Laksa, ni. Eh, nama orang Islam, eh. Ah, ramai makan. Rupanya kuah tahu darah babi. Ah. Takkan tak nampak nama buta ke? Nama tak nampak, eh. Nama apa tu? Betul? Nama apa tu kedai tu? Kan bukan Islam punya. Jadi bukan Islam, dia tak faham. Tahu? Pada dia, benda yang dimakan ni, sebab tu diorang tulis apa? Pork free, betul? Pada dia, tak ada babi ni, halal lah. Tapi daging yang dia jual ni, sembelih tak sembelih ke macam mana, bukan dia faham. Pada dia, pork free. Tu gula-gula yang tulis ni. Eh? Ah, dia tulis gelatin lembu ni. Dalam bahasa Inggeris tulis lah, gelatin lembu. Soal dia, lembu ni, dia sembelih macam mana? Ha, kita tak faham, eh. Ha, nanti anak kita makan sampai dari tadika sampai sekolah menengah. Ah, ha, keluar pula cerita ada DNA babi. Dah berkilo-kilo dah bertantan masuk dalam perut anak. Lepas tu anak degil. Ha, ni yang air zaman ni, eh. Nak dapat benda benda halal, eh. Macam dapat permata tau. Ha, tu jaga-jaga ni. Jangan makan benda tak baik. Jangan lihat benda tak baik. Jangan buat benda tak baik. Jangan makan gaji cara tak baik. Ah, eh. Jangan bekerja cara tak baik. Takut nanti matinya tak baik. Okey. Nombor dua, dia kata apa? Takut para malaikat pencatat amal. Satu takut pada Allah. Takut Allah balik-balikkan hati manusia itu na'udzubillah. Di saat sakaratul maut. Eh. Nombor dua, dia kata apa? Takut kepada para pencatat amal. Apabila mereka mencatat amal kejahatan untuk dikemukakan pada hari akhirat. Ha, takutlah sikit catat amal ni. Nanti dia catat amal kejahatan. Bukan catat saja. Dia present. Tu present. Dia tak pakai PowerPoint. Ha, sini present pakai PowerPoint. Bos tengok dekat sini. Bawa tengok kat sana. Betul? Sana tak ada PowerPoint. Sana Imam Ghazali kata, akan diperlihatkan yang saksi dia adalah anggota dia. Betul anggota dia cakap? Aku ambil duit ni, aku ambil... Tangan cakap tak berhenti. Aku buat ni, aku raba ni, aku pegang perempuan ni. Dia cakap tak berhenti. Tak berhenti. Kaki cakap, ya betul, aku saksi, aku pergi melangkah. Ha, mata cakap betul, aku tengok membing tuyu dia tu masuk, dia cakap habis-habis terang. Imam Ghazali kata, engkau akan lihat perkataan mereka itu jelas, terang dan nyata. Mereka tak pakai mic je kita. Dia cakap, semua dengar. Ha, waktu tu orang aku tengok, wah dia ni rupanya Mr. Kautim. Tahu? Nampak pergi kerja, wah, tengok tak mewah. Rupa je, wah, dalam account ada duit haram, eh. Tahu? Mata cakap betul, memang ada duit tu dalam bank. Aku nampak. Ha. Telinga kata, betul, aku mendengar perbualan mereka. Tangan kata, betul, aku type, memang aku minta. Oh, dia cerita, eh. Allah, hai. Pencatat amal, rekod.
setia. Setia eh? Tak boleh kau timnya. Ah, tu kata malaikat kau jangan tulislah. Tolonglah satu lagi yang tulis. Tak. Tak ada. Jahat ditulis. Jahat ditulis. Jahat ditulis. Nanti dah tulis bentang. Bentang tau. Ah, performance dia bentang. Berapa ribu dosa dia buat, berapa ribu perkataan dia ngumpat. Oh, dia tunjuk performance kita. Allah hai. Ini yang sangat menakutkan tau. Ah, nombor tiga dia kata apa? Takut kepada syaitan. Kenapa? Syaitan ini merosakkan pahala amal perbuatannya. Jangan jadi kawan. Patut lawan lah syaitan ni. Minta lindung. Kenapa? Dia merosakkan amal perbuatan. Dia mendatangkan rasa riak. Ha, semua tu. Nombor empat, dia kata, hendaklah dia takut kepada malaikat maut. Kenapa takut malaikat maut? Bimbang waktu mencabut ia, dia dalam keadaan lalai tiada Allah. Ha, kenapa dia takut? Dia bimbang. Malaikat maut cabut nyawa aku. Aku dalam keadaan lalai. Betul lah, kita belajar. Kita nampak. Itu yang kita tulis kat Facebook tu. Ada orang dicabut rohnya di wad pesakit. Ada orang dicabut roh dia di tempat joget. Tahu? Nampak lah dari internet tu. Tengah-tengah menari berdebum jatuh mati. Ada orang dicabut roh je waktu ketawa. Ada orang dicabut rohnya waktu dia tak dapat menutup auratnya. Ada orang dicabut rohnya ketika dia menajat kepada Tuhannya. Ada orang dicabut rohnya waktu dia tua. Ada orang dicabut rohnya waktu usia muda. Kita nampak keliling, nampak? Ada orang dicabut rohnya waktu dia sihat. Ada orang dicabut rohnya waktu dia penyakit penuh sarat. Badan dia macam-macam penyakit. Bukan tiga serangkai, lima serangkai pun ada. Jantung. Lagi, kecil manis. Darah tinggi. Ada orang kata, ustaz, saya bukan tiga, saya lima. Gaut, buah pinggang. Lima serangkai pun ada. Tapi sakit dah lima, enam tahun. Tak mati-mati. Ada orang tersemua je. Demam, dua hari, meninggal. Ada yang dicabut gitu. Jadi bukan soal cabut tu bila. Bukan soal sebab tu kenapa. Soal dia, janganlah dicabut itu, kita tidak bersedia. Bersedia dengan apa? Bersedia dengan amal. Tu saya kata Fadu Ain belajar. Betul ke amal ni? Ini Fadu Ain tak belajar. Tak reti. Wuduk macam mana, begini, begitu. Tak faham. Tak faham. Kalau ikut guru-guru dekat pondok kan, mereka selalu cakap, kalau kau tak tahu kaifiat wuduk, wuduk kau tak sah. Kau tak tahu kaifiat semayang, semayang kau tak sah. Kaifiat wuduk ni apa? Tahu fardu wuduk, tahu syarat sah wuduk, tahu batal wuduk. Tiga ni kau tahu dengan faham dengan betul. Dengan detail lah. Lepas tu rukun wuduk, syarat sah, rukun semayang, syarat sah semayang, pembatal semayang. Ini tiga ni tahu, baru nak tahu kaifiat. Betul, dulu guru cakap, kalau kau buat kebetulan betul pun tidak diterima. Kenapa? Kau tak tahu. Syarat dia mesti tahu. Tahu ni nak belajar. Lepas tu saya kata pergi cari kelas. Jangan riak-riak kat rumah, tak tahu semayang rukun kita tak buat dengan. Nanti amalan kita tak diterima, tak sah ni, takut. Nombor lima, apa? Takut pada dunia dan kenikmatannya yang memperdaya. Takut pada dunia dan kenikmatannya yang memperdaya hingga menyebabkan sibuknya dia daripada mengingati akhirat. Hingga menyebabkan sibuknya dia daripada mengingati akhirat. Takut pada dunia dan kenikmatannya yang memperdaya. Menyebabkan sibuknya dia daripada mengingati akhirat. Takut pada dunia dan kenikmatannya kerana memperdaya dan menyebabkan sibuknya dia daripada mengingati akhirat. Tu dah kena hati-hati. Ni yang ramai orang kena ni. Nak belajar agama tak tempat ni. Nak belajar apa doa ni tak tempat-tempat. Kenapa? Allah sibuklah aku. Ni. Nombor enam yang terakhir kenapa? Takutlah kepada keluarga hingga urusan mereka menyebabkan lupa pada ketaatan.
Ini pun sama juga ni. Saya takutlah pada keluarga. Kenapa? Kenapa urusan mereka menyebabkan, menyibukkan kita lupa nak taat. Sampai tak dapat belajar agama, tak dapat pergi masjid jemaah. Ini beratlah. Ini beratlah. Tu dia katakan orang mukmin ni dia kena takut pada enam perkara ni. Moga-moga Allah beri kita jalan. Memang semua orang sibuk. Tapi beri kita jalan. Ada lorong taat. Nampak taman indah tu. Taman orang soleh tu. Nak jadi orang soleh. Dan lorong taat ni banyak. Allah menjadikan kita mudah je nak masuk. Bila Allah sayang kita, dia jadi gitulah. Kalau Allah, na'udzubillah, dia tak tengok kita, dia akan kita jadikan kita sibuk pada benda lain. Sampai tak sempat nak pergi surau. Ada je hal. Ini gitu, ini gitu. Nak belajar solat pun Allah tak ada masa. Tu guru kata apa? Kita ni umur kita 50-60 tahun kan. Apalah salah kita spend 10 jam je nak belajar mandi wajib dengan solat, dengan wuduk. 10 jam habis dah. Mandi wajib dengan wuduk ni 10 jam, 12 jam boleh habis belajar dah. Tapi kita kena spend masa. 60 tahun buang 12 jam ni pun tak rugi. Tapi kena belajar dengan detail. Ramai yang taat, ramai yang beramal, ramai yang gairah beramal, tapi malangnya dia tak ada ilmu yang mengiring. Menyebabkan dia salah dah beramal. Okey. Cukup pada pagi ni. InsyaAllah. Nanti sambung. Dan beramallah engkau kerana Allah. Sekadar mana engkau berhajat kepadanya. Nanti man tanda man? Mutada ke tanda, mat ke tanda? Nanti ingatkan. Jangan terlepas tadi. InsyaAllah. Moga Allah beri faham. Diberi kekuatan untuk amal. Dan dititipkan rasa ikhlas dalam hati masa beramal. Akhirnya lahirlah satu jiwa yang sangat baik pada Tuhannya. Jiwa itu bernama jiwa hamba. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر الإنسان في خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ولا محمد ولا علي وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ولا محمد ولا علي وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أمبو معاف سموه وبي الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته